Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel saya. Dan dalam kesempatan video kali ini, saya ingin membagikan satu tutorial sesuai dengan judul yang sudah saya tulis di video kali ini ya, yaitu bagaimana cara mengaktifkan tema gelap di WhatsApp Android. Nah, untuk menunjukkan saya tidak tipu-tipu klub ya, maka saya akan sedikit menunjukkan preview tampilan dari tema gelap di WhatsApp Android dan seperti ini. Ini tampilan awalnya. Ini tampilan di kolom konversasi, chat conversation ya. Kemudian tampilan setelan seperti ini. Tampilan status seperti ini dan tampilan panggilan seperti ini. Kemudian bagaimana cara kita menikmati aplikasi ini, menikmati fitur WhatsApp tema gelapnya? Anda harus melakukan update atau pembaruan di aplikasi WhatsApp Anda ke versi yang paling terbaru. Versi yang paling terbaru itu yaitu ini ya, lihat. Versi yang paling terbaru itu di website resminya ya. Web versi di mana Anda sudah bisa menikmati tema gelap yaitu versi 2.20.13. Nah, di sini saya sudah memiliki versi yang paling terbaru lagi yaitu 2.20.14. Dan apabila Anda tidak bisa menemukan versi terbaru dari tema gelap yaitu 2.20.13, Anda harus mendaftar sebagai beta tester. Nah, ini adalah penguji betanya. Maka Anda harus mendaftar ini terlebih dahulu. Buruan teman-teman, soalnya penguji beta ini sangat terbatas. Maka dari itu, segera pergi ke Play Store dan bergabung dengan penguji beta. Nah, kemudian setelah Anda sudah bergabung, sudah mendapatkan update versi yang paling terbaru, maka kemudian buka aplikasi tersebut, pergi ke setelan, pergi ke chat, dan Anda akan menemukan tema di sini, paling atas ini. Ada tiga tema. Yang pertama, setel berdasarkan penghemat baterai, yang kedua cerah, tiga gelap. Cerah akan seperti ini, seperti normal ya. Kemudian gelap akan seperti yang sudah Anda lihat pertama kali tadi. Dan selamat, Anda sudah bisa menikmati tema gelap di WhatsApp Android. Demikianlah tutorial dari saya. Apabila video ini bermanfaat, terima kasih. Dan apabila ada tutur kata yang salah dari saya minta maaf sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.